Oke, halo semuanya. Apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Cancer ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Oke, reading kali ini semuanya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus Queen of Pentacles, King of Swords, kartu Strength, The Empress, Judgment, The Lovers, 4 koin, dan tema kalian minggu ini kartunya 10 cawan ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu The Magician. Oke, jadi ceritanya Cancer, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin tiba-tiba bisa menggunakan ide baru ataupun cara kreatif ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan masing-masing. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah, mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang misalnya ya, mungkin mampu berpikir kreatif untuk mengejar target dan tujuan masing-masing. Jadi silakan gunakan kreativitasmu untuk melangkah maju ke depan minggu ini Cancer ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi mencari kejelasan ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir kreatif ya. Jadi mungkin ada sebuah ide baru, cara kreatif yang akan kamu pergunakan untuk mengejar kejelasan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira kejelasan apa Cancer yang kamu butuhkan nantinya? Misalnya mungkin ada yang sedang mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ya, kejelasan dari seseorang. Jadi coba untuk lebih semangat lagi, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Devil dan The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn dan Cancer, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi merasa lebih terobsesi gitu ya untuk mengejar sebuah target dalam kehidupan kalian, The Devil. Jadi kira-kira apa obsesimu? Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan penuh percaya diri akhir-akhir ini. The Chariot merasa lebih pede, lebih optimis untuk mengejar sebuah obsesi ya. Misalnya mungkin ada yang lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki suatu hal misalnya. Jadi kira-kira apa obsesimu Cancer akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Magician, aku lihat minggu ini memang ada sebuah ide baru, cara kreatif yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 10 cawan, Ten of Cups yang melambangkan sebuah bentuk kebahagiaan ya. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi fokus banget untuk mengejar sebuah target kebahagiaan yang kamu inginkan selama ini. Jadi kan tuh lagi belajar nih untuk lebih happy, lebih bahagia Cancer. Jadi kira-kira apa targetmu? Misalnya mungkin lagi mengejar target dalam keluarga, target dalam hubungan cinta, mungkin target soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Jadi ada sebuah target kebahagiaan yang akan kamu kejar kembali ya. Bagian lain jangan lupa kartu 10 cawan juga melambangkan perasaan bahagia ya. Jadi cukup bagus kok energinya. Jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba merasa sangat happy minggu ini dikarenakan ada sebuah kabar baik ya, kabar positif yang akan kamu terima nantinya. Nah, cukup bagus energinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 5 tongkat, Queen of Pentacles, The Empress, dan Judgment. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Akan tetapi entah kenapa di sisi lain ketul ada yang sedang mengalami semacam dilema batin gitu, lima tongkat ya, dilema batin, konflik batin, terutama yang berkaitan langsung dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Mungkin dilema tersebut sebenarnya sudah kamu alami akhir-akhir ini Cancer, dan energinya tuh mungkin masih terbawa sedikit gitu ya ke awal minggu. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Jadi tetap ada upaya untuk menyelesaikan sumber dilema tersebut sambil menggunakan cara kreatifmu tadi, The Magician ya. Dan ingat tema utamamu 10 cawan, kebahagiaan. Jadi ada sebuah target kebahagiaan yang sedang kamu kejar, nah, terutama yang berkaitan dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Judgment,
Dan di Empress, jadi ceritanya di awal minggu ada yang lagi mencoba juga untuk mengambil keputusan yang sangat penting, ya terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini di Empress. Jadi kira-kira apa keputusanmu Cancer? Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk mengambil keputusan soal hubungan cinta yang sedang kamu jaga, mungkin keputusan mengenai karir, keuangan yang sedang kamu jaga selama ini. Jadi ada keputusan penting yang perlu ditentukan di awal minggu langsung, ya. Oke, bagaimana jangan lupa kartu di Empress juga melambangkan abundance, kelimpahan. Jadi cukup bagus kok energinya ya. Jadi sepertinya ada yang masih menikmati semacam kelimpahan materi di awal minggu. Jadi kondisi keuangan memang akan terasa lebih lancar nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu King of Swords, kartu Strength, The Lovers, dan 4 koin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu pikiranmu tiba-tiba akan lebih tajam, lebih cerdas gitu Cancer ya, mampu berpikir cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga, sambil apa? Sambil lebih tekun dan bersabar tentunya ya, kartu Strength. Jadi silakan gunakan kesabaranmu untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah, mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, ketika ingin mengejar target dan tujuan masing-masing ya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir cerdas di akhir minggu Cancer ya. Di bawahnya lihat ada kartu The Lovers dan 4 koin. Jadi sepertinya di akhir minggu ada yang tiba-tiba merasa belum siap gitu ya, belum siap, belum berani untuk menentukan sebuah pilihan dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada yang masih menunggu sebuah kejelasan di akhir minggu. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, perlu untuk lebih pelan-pelan saja, coba cari dulu kejelasannya sebelum menentukan keputusan yang terbaik di akhir minggu ya. Jadi kira-kira apa keputusanmu di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya 5 tongkat dan 2 koin. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada sebuah pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan, terutama yang berkaitan dengan segi pekerjaan dan keuangan. Namun hati-hati, entah kenapa memang ada semacam konflik batin di sini, 5 tongkat. Jadi mungkin ada yang lagi merasa dilema gitu ya ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan soal pekerjaan dan keuangan nantinya. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat. Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, gunakan intuisimu Cancer untuk melangkah maju ke depan ya. Misalnya mungkin ada yang lagi mempertimbangkan nih keputusan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan baru, mungkin lagi mempertimbangkan mengenai langkah keputusanmu soal bisnis, karir yang sedang kamu lakukan, keputusan mengenai keuangan misalnya ya. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu minggu ini? 2 koin ya. Dan ingat tema utamamu 10 cawan kebahagiaan. Jadi memang ada target kebahagiaan yang sedang kamu kejar sambil sambil mempertimbangkan langkah dan keputusan yang terbaik nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Oke, kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah soulmate, belahan jiwa ya. Oke, kata-katanya seperti ini, yes, this is your soulmate. Ya, orang itu memang adalah belahan jiwamu Cancer. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Cukup bagus kok energinya. Jadi sepertinya minggu ini memang tiba-tiba ada yang akan menemukan cinta yang baru. Mungkin ada yang tiba-tiba akan menemukan belahan jiwamu gitu ya. Jadi bagi kamu yang sedang mencari cinta baru akhir-akhir ini, tenang saja. Sepertinya ada kemungkinan besar kamu akan bisa menemukan orang yang paling pas buat kamu, paling cocok sama kamu Cancer, terutama yang lagi single gitu ya. Sedangkan bagi yang lagi couple juga hampir mirip. Sepertinya memang ada perasaan lebih jatuh cinta kepada pasanganmu. Soalnya memang akan tiba-tiba ada yang lagi merasa gitu ya. Lebih jatuh cinta ya, mungkin ada belahan jiwa yang akan kamu dapatkan dari pasanganmu untuk minggu ini ya. Cukup bagus energinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu 10 cawan kebahagiaan. Jadi kan tuh lagi mencoba untuk lebih bahagia bersama dengan pasanganmu, mengejar target cintamu masing-masing, mencoba untuk lebih mendekati seseorang misalnya, bahkan tidak menutup kemungkinan hubunganmu dengan pasangan tiba-tiba akan berjalan lebih akrab gitu ya, lebih lancar untuk minggu ini. Cukup bagus energinya ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.